kayak aku rambut yang gitu tuh apa ya, ya gampang lah, nanti bisa diwarnain lagi sih. Jadi lagi pengen nanti kalau misalkan beberapa bulan mau ganti lagi warna blonde pirang, nanti akan aku ganti. Tapi bagus apa namanya, warna hitam atau warna bagus warna hitam atau warna pirang sih guys. Sepertinya harus ada yang saya blokir. Saudara aku. Biarin aja, mau kenapa? Suka-suka aku dong, blokir-blokir orang. Karena dia mengganggu. Enggak, bukan kalian guys yang diblokir, tenang. Kakak cek DM please banget. Iya nanti ya, aku kan lagi nge-live. Tadi kerja. Enggak, aku gak kerja. Enggak lagi kerja. Kak boleh gak nobar live kakak pakein fokus anjir. Emang gue buka pertandingan bola segala nobar. Kamu manis seperti gula lemon sirup ABC. Emang sirup ABC ada yang rasa lemon? Gak ada deh. Adanya tuh jeruk, leci, nanas, anggur. Kakak live di TikTok, Kak. Enggak, aku gak bisa. Aku lagi ngeliat live ini baju soalnya. Jadi gak bisa live. Lihat. Thank you.
Mas Niko. Rahasia kulit putih habis dari Bali apa kak? Luluran. Aku juga hitam kok. Kaki aku belang parah. Kayak aku kan di sana pakai sandal jepit kan. Enggak sampai kakinya tuh jatuh. Sampai kakinya tuh kayak segitiga gitu. Kakak kapan menikah? Masih lama. Nanda mana Mel? Ini Nanda. Ada Iping. Iping nggak pernah ngajak kita main lagi. Itu apa? Ada titik. Ini namanya tai lalat. Modol, lalatnya modol. Seru ya kemarin. Seru kok, seru banget. Tapi itu dia panas banget, gila. Nanti malamnya hujan. Siangnya panas banget. Kakak kenapa ya tukang mie ayam suka nanya, "Mbak, Mas, mie-nya kasih ayam lah." Padahal kan kita lapar kalau dikasih ayam itu. Hayo kemana? Ya kemana gitu loh. Kan Iping lagi ada di ini juga gak sih? Lagi di Lubuk Linggau gak sih? Belum ke Jakarta lagi. Kan bebekmu itu ada di sana, diajaklah ke Jakarta, Ping. Diajak ke sini biar main bareng. Ke Pulau Macan yuk. Random banget aku ngajak ya. Ke Pulau Macan yuk, Ping. Soalnya aku sama Nanda tadinya mau ke Pulau Macan, cuman kayak akan lebih seru sih kalau misalkan ada temennya juga gitu loh. Tapi tiketnya udah mahal sekarang. Habis berapa duit kak di ke Bali? Aduh, habis berapa duit ya? Gak tau lah, duit tabungan aku ludes guys. Di Ponti yuk, nanti ke Ponti bulan 4 mau nggak? Lah aku kan kerja, cuman aku ke Pontinya nanti kan kalau kesana kan harus seminggu full. Nanti aku nggak bisa kesana kalau seminggu full. Bisa dihapus tahu tai lalat? Bisa. Iya bisa, tapi bayar kan, kayak operasi kecil gitu. Aku kan gak mau, ini kan ciri khas. Tai lalat ini banyak sekali, di sini ada 11 tai lalat yang terlihat. Ayo guys, ayo tiket ke Pulau Macan tuh 2 hari semalam tuh 2.800. Saya ini dulu ya. Makanya ini saya nge-live TikTok buat ini, buat nanti ke Pulau Macan. Kerja di mana Mel sekarang? Sekarang belum sih, belum kerja sih, cuman udah keterima di perusahaan lah. Jadi tinggal masuknya doang. Masuknya terserah mau kapan aja. Enggak sih, enggak gitu juga sih. Nantilah kayaknya Maret, mungkin Maret pertengahan, mungkin sekarang kan udah bulan Maret ya. Maret pertengahan lah mungkin. Nunggu duit habis. Enggak. Ayo Ping, main lagi Ping, aku ingin melihat kamu. Karena kamu sudah membuat saya mabok waktu itu. Gantian. Kamu masih punya hutang untuk sembah Toto sama saya. Yowis, salam buat Nanda, aku pamit dulu. Oke. Untung tai lalat. Coba tai gajah. Habis gak 20 juta? Habis. Habis 20 juta. Apa itu? Habis sih. Lebih kayaknya. Itu dia, makanya wih, duit tabungan saya ludes. Untungnya gak semuanya ludes gitu loh. Aku kira tuh sana tuh kayak ya 2 minggu sih, aku kira tuh kesana tuh ya maksimal kayak banter-banter
berdua tuh 10 juta gitu ya. Tidak, ternyata tidak. Berapa hari kah di Bali? 2 minggu. Aku di sana tuh 2 minggu. Villanya 3 kali ganti. Tempat tinggalnya sih kayak 2 villa, 1 hotel. Seminggu di villa pertama, seminggu di villa kedua, sama satu hari di hotel terakhir karena biar dekat sama bandara. Begitu. Kalau gaji UMR yang kayak gini ramah ya? Ramah kok. Aku sama BCA, sama nasabah-nasabah ramah kok. Terima kasih udah ke Bali, Kak. Oh, kamu orang Bali ya? Oh iya, namanya juga udah kelihatan sih. Sama-sama. Tapi nanti aku akan balik lagi kok ke Bali. Tapi nanti nabung dulu. Baru saya mau ke Nusa Penida. Nusa Penida yang cantik banget itu. Girl, hi girl. Bagaimana kabarmu? Kehidupan makin menggila. Perawatan ketika kakak cantik. Aku pakai Brighty guys. Di wax wedding di Bali, Kak. Aduh, aku tuh mikir gini loh. Aku ya sebenarnya aku tuh suka ya sama nuansa Bali yang apalagi villanya murah-murah gitu kan. Tapi bagus gitu loh, bagus pol gitu. Cuman agak pricey juga sih kalau misalkan aku nikahnya di sana. Aku belum tiket buat saudara-saudara orang tua gitu kan. Toh kalaupun misalkan memang mikir kayak ya udah buat orang tua aja tiketnya, nanti nggak ada yang datang gitu loh. Kan maksudnya yang aku kan mau ngundang saudara-saudara aku juga yang memang mungkin jauh-jauh gitu loh di sana di kampung. Aku kan mau ngundang teman-teman aku juga. Kalau misalkan kayaknya apa ya? Agak ribet aja sih kayaknya kalau di Bali gitu loh. Pengennya sih, aku sih pengennya di ini sih, nikah tuh di daerah Bandung, Bogor gitu. Tapi yang kayak garden wedding gitu loh. Priwet boleh sih. Tapi aku masih lama nikahnya cuy. Di sebelah kanan tai lalat. Iya, ini dua. Tato, ini tato. Doakan sepatnya yang terbaik untukmu sayang. Makasih. Emang umurnya berapa? Aku baru 22 tahun. Belum ini sih. Kalau kepikiran nikah sih kayak pengen ya. Cuman
belum kuat kayaknya mentalnya kalau nikah, belum siap gitu loh. Terus aku masih mau nyelesain yang lain-lain dulu gitu loh. Masih muda, iya. Kelihatan udah tua ya. Maaf ya, muka saya ini emang boros. Dede gemes. Iya, Dede gemes. Berarti ini yang nonton mungkin umurnya udah pada di atas aku semua kali ya. Iyalah, pasti lah, gak mungkin gak. Udahan dulu ya guys, soalnya Maya wanita pemersatu bangsa. Enggak lah, hanya Geraldine tuh pemersatu bangsa. Udah dulu ya, aku mau mandi. Bye.